بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم القيامة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعد Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai curahan nikmat yang luar biasa banyaknya dan salah satu nikmat yang terbesar adalah nikmat untuk selalu berada di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini masih di jalan kebaikan. Allah berikan pahala dan Allah ridhoi pertemuan kita pada pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam. Semoga Allah mencurahkannya selalu pada junjungan kita. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pada keluarganya, pada sahabatnya dan mudah-mudahan sampai pada kita selaku umatnya yang masih setia mengikuti jejak dan langkahnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Al Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Zubaidi MA, Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat. Yang kami hormati Al Ustaz Fatih Karim, CEO Amazing Group. Dan juga yang kami hormati Mas Ari Untung dan juga Mas Dimas Seto, juga Ustazah Haja Khodijah, bagi Melati Sukma, ya dan juga para media yang hadir pada hari ini yang kami hormati dan eh, kami banggakan. Bapak Ibu Sahabat semuanya dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama memulai kegiatan press conference gerakan Quran yaitu gerakan yang didedikasikan untuk hapus buta aksara Quran di Indonesia karena Indonesia sampai dengan saat ini muslimnya merupakan terbanyak di dunia kemudian negeri yang jamaah hajinya terbanyak umrohnya terbanyak dan juga salah satu negeri yang memiliki masjid yang terbanyak juga tidak lupa berbagai sumber daya alam Allah anugerahkan luar biasa banyaknya kepada negeri yang tercinta ini. Namun ternyata di tengah-tengah kita banyak saudara muslim kita yang tidak bisa baca Quran. Badan Pusat Statistik menyebutkan ada 53,57% masyarakat muslim Indonesia tidak bisa baca Quran sama sekali atau sekitar 126 juta jiwa muslim saudara-saudara kita yang terancam tidak mendapatkan syafaat Quran dan ini adalah musibah terbesar bagi kita karena kita tahu kalau kita meninggal dunia dalam keadaan tidak bisa baca Quran nah ini ini yang akan menjadikan berat amal kita nah untuk itu cinta Quran membuat sebuah gerakan Quran untuk menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Indonesia sedang darurat buta aksara Quran. Untuk itu pada hari ini untuk mengawali press conference Quran ini kita awali dengan membaca Umul Quran Suratul Fatihah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan keberkahan kita pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Bi barokati umul Quran

Bapak-Ibu, Sahabat Media yang dan juga tamu undangan, para asatiz tokoh yang kami undang, nah untuk mengawali dan juga sekaligus membuka dan juga memberikan gambaran global program dari Qur'anization, kami persilahkan Ustadz Fatih Karim untuk menyampaikan global program Qur'anization. Pada Ustadz Fatih Karim, kami persilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، ولا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb yang memberi kita beraneka ragam kenikmatan bahkan sampai detik ini pun kita tertunjuki dalam kebaikan adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi tercinta Nabi Allah Muhammad SAW semoga kita dan keluarga dan orang-orang yang kita cinta kelak akan mendapatkan syafaatnya di saat harta tahta dan kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita yang kami muliakan yang kami hormati masya Allah hari ini saya bahagia sekali didatangi langsung oleh Kiai Haji Ahmad Zubaidi MA. Sudah lama ingin mengakses beliau tapi tidak punya akses. Tapi seizin Allah hari ini bertemu beliau adalah ketua komisi dakwah. Jadi memang memang ini adalah amanah beliau. ya Jadi kami senang sekali didatangi dan dihadiri oleh MUI karena merasa perjuangan kami rasanya belum sempurna jika belum uh, direstui, didoakan oleh para guru pembimbing uh, di Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, kami juga berterima kasih hari ini uh, spesial seorang sahabat tapi juga guru dan pejuang Quran, Ustazah Khadijah Pegi Melati Sukma yang saya secara pribadi sangat mengenal beliau saat-saat kemudian uh, hijrah bahkan sekarang bukan sekedar hijrah tapi kemudian menjadi daiyah. Beliau keliling Indonesia dari Sabang sampai Maroke bahkan bulak balik selalu mempedulikan urusan saudara kita di Baitul Maqdis. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat padahal kemarin-kemarin dapat berita sepertinya belum memungkinkan untuk hadir hari ini karena kondisinya yang sedang tidak sehat. Dan ada dua saudara saya juga kakak-kakak saya sudah saya anggap kakak sendiri dan selalu jalan bareng-bareng sama beliau-beliau ini yang pertama Mas Ari Untung. Mas Ari Untung ini Masya Allah uh, bagi saya secara pribadi banyak kenangan bersama beliau. Ya, dari mulai nyelum, nyelam ke dalam laut sampai terbang di atas langit, saya sudah pernah sama beliau. Kita sudah pernah nyelam banget ke dalam lautan Indonesia, <laughs> walaupun gak tinggi ya, Ji. Dan ke apa namanya di atas udara, ya, keliling benua, kita sudah pernah dengan beliau. Alhamdulillah terima kasih sudah hadir dan satu lagi ini Masya Allah beliau adalah Mas Dimas Seto. Ya, beliau uh, luar biasa hari ini sekarang mendirikan rumah Quran Musyawarah. Dan sekarang rumah Qurannya ini sedang menerima santri tafis dari seluruh Indonesia dan full gratis beasiswa. Dan Alhamdulillah ini sebuah nikmat yang luar biasa. Mas Dimas Seto juga beberapa kali datang ke pesantren kita di Cinta Quran. Dan Masya Allah ajakan beliau ini luar biasa dengan Mas Ari Untung yang tadinya tanah kosong. Pak Kiai sekarang tanahnya berubah menjadi gedung. Ini wasilah dari beliau berdua terutama Mas Dimas Seto dan istri. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kita anugerah pahala jariah abadi selamanya. Bapak Ibu semuanya, sahabat media dimanapun berada, sebentar lagi 23 hari lagi. Semoga Allah izinkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sebuah bulan yang amal kita dilipat gandakan amal sunnah jadi pahala wajib, amal wajib 70 kali pahalanya. Beramal satu malam setara dengan 83 tahun beramal tanpa henti, seribu bulan, bulan diturunkannya Al-Quran. Tapi kita sedih, setiap Ramadan menyapa kita, ada lebih dari 100 juta saudara kita tidak bisa baca Quran. Dan saya menitiskan air mata ketika Mas Adi Untung nge bersama Mas Irfan Hakim main-main ngetes aja gitu. Benar nggak sih banyak orang Indonesia yang nggak bisa baca Quran? Ternyata benar. Begitu disurvey iseng di jalan, ternyata banyak yang tidak bisa baca Quran. Ini yang mengetuk hati kami, Pak Ustadz Kiai Haji Ahmad Zubaidi. Sejak tahun 2009 kami kemudian membaca data dari Biro Pusat Statistik Republik Indonesia dan dari PT IKI Perguruan Tinggi Ilmu Quran Mengatakan lebih dari 58% umat Islam Indonesia, umat Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca surat cinta dari Tuhannya. Bagaimana bisa mereka mensyukuri hadirnya Ramadan? Sedangkan Ramadan adalah bulan yang mulia, dimuliakan karena diturunkan Al-Quran. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi termulia karena membawa Quran. Mekah dan Madinah menjadi dua kota termulia karena diturunkan Quran. Malam Lailatul Qadar menjadi malam termulia karena malam itu diturunkan Quran. Jibril menjadi malaikat termulia karena Jibril membawa Al-Quran kepada Nabi Wasallam dari Allah Jalla Jalalu. Sehingga Indonesia ini dalam kondisi bahaya sebenarnya. Indonesia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja terutama tidak bisa membaca surat cintanya. Alhamdulillah setelah 2009-2011 kemudian dilaunching gerakan Indonesia bisa baca Quran kami sudah membebaskan lebih dari 100 ribu orang buta aksara Quran di Indonesia. Tetapi jumlah itu belum banyak karena yang tidak bisa baca Quran itu 100 juta. Yang dibebaskan baru 100 ribu, jadi masih 0,1 persen. Belum satu persen pun. Maka kami berpikir keras, apalagi yang kami bisa lakukan Alhamdulillah kami meloncing sebuah gerakan namanya Quranization. Yakni bergerak hapus butaksar Quran yang akan tanggal 17 Ramadan. Mohon doa dari sahabat semuanya para guru. Insyaallah kita bersama satu orang membaca satu juz. Di tanggal 17 Ramadan, alhamdulillah sampai hari ini sudah terdaftar 100 ribu orang partisipan. Jadi akan ada 100 ribu juz yang dibacakan di malam nuzulul Quran. Dan insya Allah akan ditayang di beberapa media dan juga insya Allah ada dukungan berupa yang pertama menjadi peserta ya untuk menjadi uh, apa kontributor uh, di Quranization satu orang satu jus yang kedua banyak juga yang terdorong untuk menggalang dana untuk barang-barang membebaskan buta aksara Quran di Indonesia dan yang ketiga mereka bisa menjadi volunteer untuk menjadi kelas-kelas yang ada di seluruh Indonesia yang akan kami uh, selesaikan dari tidak bisa baca Quran menjadi bisa baca Quran. Alhamdulillah hari ini adalah satu informasi awal dari kami menjelang Ramadan, Berbahagia sekali. Belum pernah, belum pernah dihadiri khusus ya. Apalagi sampai Komisi Dakwah datang ini sebuah kehormatan bagi kami. Sekali lagi terima kasih, Kiai, Dan alhamdulillah hari ini kami senang sekali. Kemarin kami juga silaturahmi ke Darul Quran ke Darut Tauhid, ke seluruh lembaga-lembaga besar, Askar Kauni, ya, ke Dewan Dakwah Islam Indonesia, semua lembaga-lembaga besar kami kunjungi untuk kemudian bareng-bareng menyelesaikan problematika tidak bisa baca Quran di Indonesia. Dan Alhamdulillah hari ini insya Allah kami juga ingin menyatakan kepada jamaah semuanya, mohon doanya nanti tanggal 17 Ramadan acara puncak Quran Initiation yang akan digelar secara online dan offline dari seluruh uh, mitra-mitra dari mulai Aceh sampai Papua akan membacakan Al-Quran satu orang satu juz sehingga akan ada 100 ribu juz dan ternyata ketika dicek itu setara dengan 3.330 kali khatam Quran. Saya yakin kayaknya seumur hidup kita belum pernah khatam sampai 3.333 kali. Dan kemarin kebetulan kita kunjungan juga ke Ustadz Yusuf Mansur sebagai pendiri Dalul Quran dan beliau dengan para kiainya kemudian kemarin berkumpul mengatakan targetnya kekecilan kata beliau harusnya satu juta jus dalam waktu satu malam. Tapi mudah-mudahan ini angkanya terus bertambah dan bisa mencapai satu juta jus dalam waktu satu malam. Dan insya Allah kita akan bersama-sama bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga acara ini mendapatkan ridho dari Allah dan mudah-mudahan satu orang akan selamatkan satu sehingga tidak ada lagi data 100 juta orang Muslim Indonesia tidak bisa membaca Quran yang merupakan panduan hidupnya. Ini yang ingin kami sampaikan sebagai pengantar. Sekali lagi terima kasih kepada sahabat media dan seluruh tamu-tamu uh, yang mulia hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dan juga keberkahan dalam acara ini. Walaupun Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan Ustadz Fatih Karim yang telah memberikan arahan dan juga gambaran besar terkait dengan program Qur'anization bergerak hapus buta aksara Quran. Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya bisa cek kegiatan Qur'anization melalui website Qur'anization.id atau melalui Instagram Qur'anization ID. Dan di situ ada gambaran program dan juga Bapak Ibu dan juga sahabat semua yang belum bergabung ingin mendapatkan kemuliaan Quran, ingin berpartisipasi menghutamkan 3.333 kali khotam Quran, bapak ibu bisa klik join di QuranInitiation.id kemudian klik join. Baik bapak ibu sahabat semuanya, nah yang berikutnya kita dengarkan tausiah, arahan dan juga dukungan dari guru kita uh, Kiai Haji. Dr. Andes Haji Ahmad Zubaidi MA, Ketua Komisi Dakwah MUI. Kepada Al Ustad Tafatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'ad Yang saya hormati Ustaz Fatih Karim yang luar biasa ya telah menggerakkan gerakan cinta Quran Ya, saya kira ini sebuah perjuangan yang sangat-sangat berharga dalam rangka melakukan agar supaya umat Islam Indonesia ini tidak buta aksara Al-Quran. Yang saya hormati Ustazah Peggy Melati Sukma yang alhamdulillah ada di sini dan beliau sudah sehat walafiat yang katanya kemarin sempat sakit. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa senantiasa berjuang berdakwah untuk umat Islam. Serta hadirin sekalian para sahabat ya Bapak Ari Untung dan Mas Dimas Seto serta kawan-kawan semua yang hadir dalam kesempatan kali ini, semoga kita semua senantiasa mendapatkan petunjuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa senantiasa istiqomah di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan pedoman yang sangat penting bagi umat Islam, karena dari Al-Quran inilah kita mengetahui segala informasi apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita yang sedalam-dalamnya tetapi kita tidak mungkin mengenal Allah lebih jauh kalau kita tidak mengenal Al-Qur'an karena di sanalah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenalkan lebih jauh tentang Tuhan kita dan apa-apa yang dikehendaki dan apa yang tidak dikehendaki adalah Rasulullah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yaitu yang berupa Al-Qur'anul Karim. Karena itu sudah semestinya dan seyogianya umat Islam itu kenal dengan Al-Qur'an. Kenal dalam arti bukan sekedar tahu namanya atau ikrar bahwa Al-Qur'an adalah kitab panutannya tetapi tentu Umat Islam harus mampu harus bisa membaca Al-Qur'an. Karena dengan membaca Al-Qur'an maka tentu seorang muslim akan merasakan ya bagaimana keindahan Al-Qur'an, bagaimana juga ketika seseorang baca Al-Qur'an hatinya bisa bergetar karena itu bagian tanda-tanda dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu lebih jauh dari itu, setelah merasakan betapa indahnya Al-Quran yang dibaca oleh orang yang tidak tahu maknanya saja, begitu menghunjam di dalam hati yang membuat hati kita begitu damai, begitu tenang, dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kalau di hari kita membaca kemudian diiringi dengan memahami maknanya, memahami isi kandungannya, Masya Allah. Tentu seorang Muslim insya Allah akan menjadi Muslim yang kafah, ya, yang bisa menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Tapi kita semua tentu memahami tentang umat Islam di Indonesia ya yang tentu latar belakang umat Islam kita ini kan berbeda dengan yang ada di Timur Tengah, yang mana bagi mereka adalah Al-Quran yang berbahasa Arab dengan huruf Arab, mungkin bagi mereka sudah tidak asing lagi. Tapi bagi umat Islam Indonesia, yang kita bukan orang Arab, sehingga perlu mengenali huruf-huruf Arab, perlu e, bisa membaca huruf-huruf Arab. Nah, sehingga mau tidak mau, kita pun harus belajar huruf Arab sehingga kita bisa membaca Al-Quran. Nah ini memang umat yang jumlahnya besar ini dan ternyata jangkauan dakwah kita belum menyeluruh ya sehingga masih banyak daripada umat kita yang belum membaca Al-Quran. Ya, tadi disampaikan datanya sampai 53 persen penduduk muslim Indonesia belum bisa baca Quran. Tentu ini sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan kita semua. Padahal kita tahu bagaimana gerakan dakwah di Indonesia sesungguhnya secara zohiriyah itu sudah cukup masif, sudah sangat ramai. Ya baik di media sosial, di televisi, di masjid-masjid. Tetapi ternyata ada masyarakat kita yang sangat besar itu pada hakikatnya belum tersentuh oleh dakwah yang sesungguhnya. Kenapa? Karena mereka belum kenal huruf Quran. Nah, karena itu, saya kira setiap gerakan ya, dalam rangka untuk menjadikan masyarakat Muslim kita itu terbebas dari buta aksara Al-Quran, itu gerakan dakwah yang sangat baik sekali dan harus kita dukung. Tentu, gerakan ini harus bisa berada di tengah-tengah masyarakat kita ya, tanpa kemudian kita. Masuk dalam kategori tertentu yang kemudian kita nggak bisa masuk ke kelompok tertentu. Nah, strategi kita adalah bagaimana gerakan ini bisa masuk ke semua kelompok. Ya kita tidak pungkiri bersama bahwa umat Islam di Indonesia ini terpolarisasi lah dalam beberapa organisasi keagamaan. Ya ada NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain. Uh, tentu ini bagaimana gerakan Quran ini bisa masuk ke semua lini, ke semua ormas, ya sehingga saya kira sangat bagus langkah dari uh, gerakan Quran ini yang tadi sudah silaturahim rahim ke Yusuf Mansur, ke tokoh-tokoh yang lain ke DDI, syukur-syukur nanti bisa ke Muhammadiyah, ke NU, masya Allah dan ke MUI, ya dan ini menjadi gerakan yang didukung oleh semua kekuatan ormas kita, ya ini luar biasa. Ya, karena satu sisi gerakan ini akan terus uh, didukung oleh masyarakat banyak dan bisa masuk ke semua lini di sisi lain juga. Gerakan ini tetap dipandang oleh masyarakat banyak sebagai gerakan dakwah murni, bukan gerakan gerakan dakwah yang kadangkala ya di kita ini sering ada kecurigaan, ini kemana kemana gitu ya. Makanya insyaallah ya, bagi kami di Komisi Dakwah selama gerakan itu adalah dalam rangka. Ya, kita mengajak kepada umat Islam untuk kenal Quran, bisa baca Quran, bisa memahami Al-Quran. Maka, tentu ini adalah gerakan yang sangat mulia. Itu merupakan eh, amar ma'ruf yang harus kita dukung, karena dari sinilah, ya, kemudian kalau kita mengharapkan umat Muslim Indonesia bisa berpegang teguh kepada Al-Quran, maka mau tidak mau umat Muslim Indonesia harus bisa baca Quran dan juga harus bisa memahami isi daripada Al-Qur'an itu sendiri. Ya sehingga kita bisa tahu persis tentang kalau selama ini kita katakan bahwa Qur'an itu adalah mukjizat yang sangat besar ya bagi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seseorang belum kenal Qur'an, belum bisa membaca Qur'an, bagaimana dia bisa merasakan kemukjizatan Al-Qur'an itu? Walaupun memang bagi orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dari mendengar pun insyaallah ya ketika orang mendengarkan dengan baik ya dari bacaan-bacaan Al-Qur'an yang dibaca dengan tartil dengan tajwid yang baik, apalagi dengan suara yang baik insyaallah, itu pun akan bisa masuk dalam kalbunya dan fa insyaallah mudah-mudahan dari ketertarikan itu mereka pun akan mau belajar Al-Qur'an lebih detail lagi terkait cara membacanya, kemudian memahaminya, dan seterusnya. Ini perlu keterlibatan banyak pihak. Ya, kadangkala kita sudah banyak berbuat, tetapi hal yang paling prinsip ditinggalkan. Nah, ini sudah banyak ormas-ormas di Indonesia, ya, sejatinya ataupun seharusnya terkait buta aksara Quran ini seharusnya sudah ya paling enggak jumlahnya berkurang. Tapi ketika ini masih besar jumlahnya, maka tentu harus menjadi PR bersama, gerakan bersama dalam rangka kita memerangi buta aksara Quran. Nah, karena itu bagi kami di Komisi Dakwah, ya tentu gerakan untuk memerangi atau menghilangkan buta aksara Al-Qur'an ini merupakan gerakan yang sangat baik sekali. Dan kami kategorikan sebagai Gerakan dakwah yang tidak kalah pentingnya dengan gerakan-gerakan dakwah yang lebih mengutamakan, misalnya ceramah dan lain sebagainya, ini luar biasa. Nah, karena itu, tentu kami berharap semoga gerakan ini tetap berjalan dengan baik, dengan lancar, ya, dan harapannya tentu mendapat dukungan semua pihak, ya, sehingga. Uh, apa namanya uh, uh, buta aksara yang masih besar itu? Yang tentu adanya itu berserakan di mana-mana, dan ini tentu saya kira harus diidentifikasi ada di mana yang buta aksara ini. Ya, jangan sampai kemudian ternyata sasaran yang kita tuju itu, sasaran yang sesungguhnya memang sudah banyak yang menangani gitu, sehingga persen itu nggak kurang-kurang. Kenapa kita berkutat di daerah yang apa sesungguhnya sudah ditangani dengan baik karena itu mungkin nanti gerakan ini kalau e, bisa masuk ke pelosok-pelosok desa, daerah-daerah yang terpencil. Ya ini sangat bagus sekali. Karena di antara posisi ya mereka-mereka yang masih buta aksara Al-Qur'an ini tentu e, banyak di daerah-daerah pelosok ya yang mereka jauh dari jangkauan dakwah. Kalau di perkotaan banyak juga Ya, tapi alhamdulillah, kalau kita lihat eh, sekarang ini, kalau Muslim perkotaan yang sekarang, ya, kalau yang sekarang sudah dewasa sih, memang ini produk lama, ya, produk lama masih banyak yang eh, tidak bisa baca Quran. Tapi kalau anak-anak produk baru, artinya anak generasi milenial, katakanlah, ya, insyaallah, eh, di perkotaan sudah lebih baik, ya, dibandingkan misalnya daerah-daerah di pelosok. Memang di daerah pedesaan tertentu sudah bagus juga, yang eh, biasanya di yang di daerah itu sudah ada madrasah. Ada ustadz-ustadz yang cukup banyak itu biasanya bagus, tapi tidak semua daerah seperti itu. Ya kita di Komisi Dakwah juga menerjunkan dai-dai dai ke pelosok negeri kita, ya diantaranya kemarin kita kirimkan ke Papua Barat, ya itu pun apa namanya warga menyambut dengan riang gembira karena hadir ustadz-ustadz yang bisa membimbing langsung mereka dalam belajar Quran dan belajar apa namanya ajaran-ajaran agama yang lain. Ini apa ada semacam gap ya, semacam kesenjangan antara jumlah umat Islam yang besar ini dengan pelayanannya terutama di daerah-daerah tertentu, di daerah terpencil ya. Itu ada umat Islam tetapi pelayanannya ini yang masih kurang. Kenapa? Karena biasanya tidak ada tokoh-tokoh agama di sana, enggak ada pendai-pendai, sehingga untuk khutbah pun kadang-kadang enggak -kadang ada khutibnya. Apalagi yang mengajari Al-Quran day to day, detik demi detik, hari demi hari, ya sehingga mereka bisa baca Quran. Maka saya kira di samping memang eh, dakwah kita bagaimana ingin eh, apa supaya amar ma'ruf nahi mungkar ini tetap bisa kita laksanakan di sisi lain juga dakwah dakwah berhal di mana kita ingin memberikan pelayanan kepada umat itu sangat sangat diperlukan jadi Papua yaitu sangat membutuhkan pelayanan daripada ustad-ustad uh, yang sudah memiliki kemampuan keagamaan dan kemampuan keterampilan lain yang berkaitan dengan keagamaan ini nah, jadi inilah menjadi PR kita bersama ya maka kami tentu sangat berharap supaya komunitas cinta Quran ini ya bisa terus ya berdakwah berjuang dalam rangka pengentasan buta aksar Al Quran. Saya kira demikian ya sambutan dari saya dan tentu kami sangat mendukung ya gerakan ini supaya betul-betul apa yang menjadi tujuannya bisa tercapai karena kami meyakini gerakan ini adalah bagian daripada gerakan dakwah itu sendiri. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila kuntorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan. Uh, Kiai yang sudah menyampaikan tausiah dan juga dukungan yang luar biasa kepada Quran dan juga cinta Quran bahwa beliau menyampaikan setiap gerakan yang bergerak untuk hapus buta aksara Quran adalah gerakan yang luar biasa dan harus kita dukung dan beliau menegaskan bagaimana mungkin kita bisa merasakan Al-Qur'an itu sebagai mukjizat jika kita tidak bisa membaca Al-Qur'an. Dan alhamdulillah Cinta Quran tidak berafiliasi dengan eh, partai apapun dan golongan apapun dan kegiatan kita di Cinta Quran khusus di Quran Initiation itu tidak dakwah a b c atau z tapi yang kita lakukan adalah mengirim guru ngaji untuk ngajarin Quran gitu ya. Jadi gerakan Quranization ini adalah untuk hapuskan buta aksara Quran, memberikan pendidikan pada masyarakat khusus fokus bagaimana caranya bisa belajar Quran yang mudah dan juga menyenangkan. Baik Bapak Ibu dan juga sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu eh, yang akan disampaikan bentuk dukungan dari eh, Ustazah Khadijah Pegi Melati Sukma. Pada Ustazah Taufiq أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم RABBISRAHLI israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu KAULI Astaghfirullah alazi mastaghfirullah alazi mastaghfirullah alazi wa atubu ilayh. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Semua kehendak adalah kehendak Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan kalimat-kalimat ini buat saya secara pribadi langsung menghantarkan kepada satu ayat ya Kiai Ustadz. Masya Allah pada Al-Quran Surah Muhammad ayat ke-7 Allah Ta'ala sudah menyampaikan barang siapa yang senantiasa menolong agama Allah. Allah akan senantiasa menolongnya dan Allah akan kuatkan kedudukannya. Maka jika tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah dan pertolongan Allah itu jaminan akan Allah berikan bagi mereka yang menolong agama Allah. Artinya, kunci kehidupan ini adalah bergerak terus menolong agama Allah, sehingga pertolongan-pertolongan Allah, insya Allah, akan menemukan jalannya untuk datang kepada kita sebagai hamba Allah. Dan kehadiran saya dengan izin Allah Ta'ala pada pagi hari ini, mudah-mudahan insya Allah, melalui wasilah keluarga besar cinta Quran di bawah. Kepemimpinan dari Ustaz Fatih Karim, semoga tercatat di hadapan Allah Ta'ala. Bagi kita semuanya yang berada di sini, insya Allah sedang melaksanakan amanah, menolong agama Allah, dan apapun yang sedang kita jalani dalam kehidupan ini, sampai sisa umur kita nanti selesai di dunia ini, semoga pertolongan-pertolongan Allah akan mudah mencapai kita. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Yang saya sangat hormati dan muliakan, gurunda kami yang hari ini diizinkan Allah hadir, Kiai Ahmad, Kiai Haji Ahmad Zubaidi. <tuh> Masya Allah, di samping beliau, <tuh> sama seperti Ustadz Fatih Karim, kita selalu merujuk dan mengacu kepada guru-guru yang dimuliakan Allah, insya Allah, di majelis ulama Indonesia, dan ketika berada bersama beliau bersama guru-guru kita tersebut tentu ada getaran ya pada hati. Alhamdulillah wa syukurillah semoga Allah jaga terus beliau dengan ilmunya, dengan dakwahnya, dengan pengabdiannya bagi umat sampai betul-betul selesai dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin yang insya Allah dimuliakan Allah Ta'ala Ustaz Fatih Karim. Guru, sahabat, <laughs> sekaligus mentor <laughs> yang sejak awal perjalanan hijrah kembali kepada hakikat ingin mencari jalan menjadi hamba Allah beliau salah satu guru yang masya Allah dengan ketawa doanya masya Allah guru yang mencari ya yang mencari murid masya Allah beliau yang aktif sekali menghubungi um, mengajak sebab hanya satu niatnya. Katanya Ustadz Fatih Karim kalau sudah melihat sosok-sosok um, yang diizinkan berhijrah, rasanya beliau terpanggil untuk ikut mengawal dan menjaga gitu ya, masya Allah, sehingga dengan ketawaduannya pasti mungkin nanti dirasakan juga oleh Mas Ari Untung, Mas Dimas Seto, gitu ya. Dapat Ustadz Fatih Karim sangat uh, tawaduk di dalam mengajak, mengingatkan. Um, bahkan hadir ya beliau yang datang gitu ya untuk terus menyemangati kami-kami ini insyaallah berada di jalan hijrah Semoga seluruhnya yang hadir untung, Mas Ari Untung, Mas dimas Seto insyaallah dijaga Allah dengan hadiah nama besarnya dari Allah Ta'ala dipergunakan dikembalikan kepada yang maha besar Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beserta para istri, seluruh keluarga, seluruh sahabat Para tabi'in, tabi'ut tabi'in Semoga Allah kumpulkan kita dengan beliau seluruhnya di hari akhir Nabi sudah bersabda, "Bersabarlah sampai pertemuan di Telaga Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Semoga keadaan dunia kita isinya adalah kesabaran." Betul-betul sabar menantikan pertemuan dengan beliau di Telaga Rasulullah, di Telaga Al-Kausar. Semoga seluruh keadaan dunia kita adalah hanya perjalanan sabar, di dalam menolong agama Allah dengan harapan kita bisa selamat di hari akhir berkumpul dengan beliau di telaga al-kausar menempuh perjalanan sirat betul-betul untuk menuju pintu-pintu jannah. Semoga tidak ada di antara kita yang terlempar kepada kobaran api neraka. Semoga Allah selamatkan kita semua untuk tiba di surga ya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Aa uh, Mungkin tidak ada yang bisa disampaikan Ustadz Fatih selain jazakumullah khairan kasir kepada seluruh keluarga besar cinta Quran, kepada para guru-guru khususnya yang hari ini diwakili oleh Kiai Ahmad Zubaidi sebab sangat terasa bahwa apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fitnah akhir zaman itulah yang mungkin kita sedang merasakannya Kiai. Waktu demi waktu, detik demi detik, ya meresapi apa-apa yang disampaikan dalam Quran, dan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bahwa di akhir zaman, barangsiapa yang berusaha untuk menegakkan syariat, yang sama artinya menegakkan Al-Quran, maka bagaikan menggenggam bara api, dan tentu bara api itu panas seperti sakit gitu rasanya ya. Tapi sebab Nabi kita Muhammad SAW sudah menyampaikannya sejak jauh-jauh hari, semestinya justru kita yang bersiap untuk menggenggam bara api itu. Insya Allah bara api di dunia tidak akan se menyakitkan ketika kita harus tercebur ke bara api di hari akhir nanti dan Uh, dalam perjalanan hijrah dimana Allah mengizinkan uh, saya secara pribadi dibukakan pintu di jalan dakwah. Um, <tuh> Seringkali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu adalah bagaimana memulai berhijrah? Harus melakukan apa berhijrah? Dan saya mencoba menyampaikan bahwa berhijrah itu bukan sebuah keadaan baru yang kita... Uh, merubah diri dan kemudian memasukinya dengan merasa bahwa itu suatu kebaruan, bukan. Tetapi hijrah itu sesungguhnya kembali kepada hakikat, Wa ma wal insa illa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menghamba kepada Allah Ta'ala, dan mungkin sebagai manusia kita yang banyak lupa. ...mengajar dan mengajak diri kita untuk betul-betul menghamba kepada Allah. Maka jalan hijrah adalah jalan kembali kepada hakikat... ...dan kembali kepada hakikat tanpa petunjuk. <tuh>, ila billah. Tanpa petunjuk, gelap rasanya, bingung. Apalagi jika perjalanan sebelumnya sudah menempuh jalan-jalan... ...yang sangat jauh dari jalan yang memang seharusnya kita tempuh sebagai hamba Allah. Eh... Uh, Itulah yang dilakukan oleh cinta Quran sesungguhnya. Menghantar kita semuanya untuk bisa kembali kepada hakikat diri. Yaitu hamba Allah dengan menggunakan petunjuk Allah. Kalau kita ada di jalanan, saya pernah punya pengalaman ketika diizinkan ada di negara yang hari ini sedang dibicarakan ya. Rusia. Um, dis, dis, di... Waktu itu ada eh, eh, kadarullah ada aktivitas yang harus dikerjakan di dua kota di sana. Dan satu hal yang membuat saya surprise gitu ya Ustadz, kemanapun kita bergerak, baik di eh, Moskow gitu, petunjuk-petunjuk, tulisan-tulisan apa, semuanya itu pakai bahasanya bahasa Rusia. Jadi beda, nggak ada terjemahannya pakai bahasa Inggris gitu ya misalnya. Wallahualam kalau saat ini ya, itu mungkin sekitar tujuh atau delapan tahun yang lalu. Sehingga ketika itu apa-apa kita bingung. Ini apa ya, ini apa ya. Kalau enggak ada yang nuntun ya kiai ya. Kalau enggak ada yang memberitahu. Bahkan ketika kita bertanya dalam bahasa Inggris, ya mayoritas melengos gitu ya. Mereka maunya kita bicara dalam bahasanya mereka gitu. Pada saat itu seperti itu. Nah dalam proses hijrah ini terasa. Kita ada di dunia berada dalam keadaan yang seperti itu aja bingung. Baca petunjuk bingung. Mau bicara katakanlah artinya kita berbicara dalam satu bahasa yang mereka nggak mau gitu ya, me, me, artinya tiba-tiba saja kita seperti lost bicara susah bertanya susah melihat petunjuk susah susah gitu rasanya ya. Bayangkan lah bila kalau tidak bisa baca Quran tidak faham tidak bisa merasakan tidak bisa uh, menikmati gitu ya loss sama sekali loss dan apa yang saya sampaikan ini juga pernah saya rasakan karena dalam perjalanan hidup yang sebelumnya kadar Allah ketika yang dikejar-kejar itu target dunia dan target dunia terus menerus maka kemudian dampak utama yang paling saya rasakan saya kehilangan kebiasaan baca Quran walaupun sejak kecil dididik dilatih bahkan ketika SD itu pernah menjadi juara dari sobakoh tilawatil Quran untuk anak-anak pada saat itu. Tapi perjalanan karir 22 tahun sebab begitu banyak target dunia yang dikejar, bacaan Qurannya hilang. Dan hal pertama yang harus dilakukan dalam hijrah adalah kembali menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah tidak mungkin tidak mengerti kalamnya. Oleh karenanya membaca Al-Quran betul-betul menjadi suatu Uh, hal yang substansial dalam keimanan sebagai seorang muslim. Bukan Allah yang butuh pada kita. Surah Fatir ayat ke-15. Tapi memang kita yang butuh memahami kalam Allah. Kita yang butuh berpegang kepada kalam Allah. Kita akan menghadapi dunia yang kalau bahasa sehari-hari makin kacau balau acak adut. <laughs> Nabi sudah menyampaikan dalam sabda-sabdanya halal haram menjadi tertukar-tukar ya orang-orang yang jujur didustakan, para pendusta kemudian e, tampil dalam balutan yang seperti baik gitu ya. Dunia akan teras, akan kacau balau. Kalau kekacau balauannya itu terlihat dengan jelas, kasat, ya kita bisa melakukan mekanisme perlindungan dengan keimanan kita. Tapi kalau seluruhnya tertutup terselubung, hanya Quran yang bisa menolong kita. Hanya Quran Sebab Allah Taala sudah menyampaikan, zalikal kita bula roy tidak ada keraguan, itu adalah petunjuk dan itu akan menjadikan orang-orang yang bertakwa dengan Al Qur'an. Semoga Qur'anization perwujudan dari ikhtiar hamba Allah yaitu Ustadz Fatih Karim yang menyebarkan energinya kepada yang membersamai beliau sekarang dalam amazing group ratusan orang dan ratusan orang ini yang kemudian juga terus menyebarkan energinya kepada ribuan dan jutaan orang lainnya dan insyaallah mudah-mudahan kitalah yang akan diberi izin berkumpul di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab telah bersabar dalam perjuangan di dunia ini. Mungkin demikian yang saya bisa sampaikan. Saya pribadi dibersamai dibersamai oleh Ustaz Fatih Karim sejak 2013 ya, tahun pertama berhijrah. Um, periode dimana kalau dalam salah satu buku yang saya tulis ya Robana aku ingin pulang periodenya terbagi menjadi dua periode merunuti jalan hijrah dalam kebingungan dan periode merunuti jalan hijrah dengan ketenangan periode merunuti jalan hijrah dengan kebingungan ketemu jawabannya Kiai karena pada saat itu belum kembali kepada Quran jadi pada saat itu merunuti jalan hijrah maaf banyak kulit luarnya yang dibenahi. Tapi dalamnya lolos. Dengan bimbingan guru-guru, diantaranya Ustadz Fatih Karim, Masya Allah ternyata harus merunuti jalan ini betul-betul dengan berpegang kepada Al-Quran. Sehingga tidak terombang ambing, tidak patah arang, tidak patah semangat, tidak putus asa karena harapan itu terus terpompa oleh kepahaman-kepahaman yang Allah izinkan memasuki diri kita lewat proses tolabul ilmi dengan Quran dan sunnah. Semoga Quranization akan membawa rasa ini kepada saudara-saudara kita lainnya yang Kiai sampaikan baik di kota-kota besar maupun di pelosok. Masya Allah ketika ke Waisai Papua Barat, ketika keliling ke sembilan distrik di Jayapura, ketika sampai di Sangihe, ketika menyusuri pulau-pulau di Maluku Utara, waktu itu ketika NTT uh, Alor dan pelosoknya berbagai wilayah di Indonesia. Ternyata ketika kita datang dan menyampaikan yang Ustaz Kiai sampaikan itu betul saya menyaksikannya. Betapa semangat itu besar sebetulnya. Hanya mereka kesulitan gitu ya dengan akses-aksesnya. Maka ini yang harus kita uh, rengkuh, yang harus kita jangkau pun di kota besar, masya Allah, Ustaz Fatih Karim juga pasti mengalaminya. Ketika mengisi maaf di gedung-gedung perkantoran, ya, gedung-gedung yang hebat-hebat, yang tinggi, yang luar biasa, tapi kemudian jamaah-jamaah yang dengan maaf sembunyi-sembunyi menghampiri kita dan mengatakan, saya belum bisa baca Quran, bantu saya harus apa, masya Allah, dan saya sempat ada di keadaan itu ketika proses awal berhijrah, betul-betul berjuang untuk mengembalikan lagi kebisaan membaca Quran dengan izin Allah Ta'ala. Rasanya sungguh berbeda. Sekali lagi dan sebagai penutup, para Fikum Ustaz Fatih Karim. InsyaAllah semoga Quranization ditolong Allah. Bukan hanya 100 ribu yang bergabung, 100 ribu ini akhirnya menjadi para prajurit Allah yang kemudian terus menyampaikan dan menyampaikan lagi tentang gerakan ini. Semoga Indonesia insyaAllah Allah dijaga diri doya Allah Ta'ala. Islam rahmatan lil alamin Untuk seluruhnya umat manusia. Bukan hanya untuk yang muslim saja. Tapi syariat Allah untuk seluruh umat manusia. Yang mengusung, menyampaikan, melaksanakannya. Insya Allah tentu adalah kaum muslim. Tapi dikirim untuk seluruh umat manusia. Semoga Allah merahmati kita semua dan seluruh alam raya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Terima kasih Tete Khadijah yang telah menyampaikan dukungan terhadap Quran bahwa Ustazah Khadijah ini adalah merupakan saksi hidup perjuangan cinta Quran untuk memberantas buta aksara Quran bahkan beliau juga e, terlibat langsung dalam program Muslimah bisa baca Quran ada sekitar 10.000 muslimah kurang lebih melalui wasilah beliau dan beliau menjadi bagiannya dari perjuangan cinta Quran untuk membebaskan para muslimah ibu-ibu di kampung dari yang tidak bisa baca Quran menjadi bisa baca Quran mudah-mudahan pahala mengalir terus buat teteh Khadijah. amin Baik Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya nah di Quranization juga kami eh, memiliki beberapa data dan mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat Bapak Ibu semuanya untuk mendukung terus program Quranization alhamdulillah beberapa waktu lalu kami silat, mengadakan silaturahmi akbar komunitas dakwah dan juga majelis taklim seluruh Indonesia alhamdulillah hadir dan mereka semuanya mendukung program ini ada sekitar 200 komunitas dakwah dan juga majelis taklim di seluruh Indonesia dan e, kemarin tim kami diwakili Mudir Cinta Quran Center berkunjung ke Kiai Embay pimpinan ketua umum e, Matlaul Anwar. Nah, insya Allah dan insyaallah e, kita bisa Matlaul Anwar insyaallah siap mendukung program Quranization dan juga E, kemarin kita bertemu tim Quran Nah, bersilaturahmi ke salah satu sekjen Forum Pondok Pesantren Pandeglang. Gitu ya. Jadi ada sekitar 955 pesantren di Pandeglang yang melalui wasilah beliau insyaallah kita bisa bersilaturahmi dari Pandeglang ke Provinsi Banten dan mudah-mudahan bisa nasional dan banyak dukungan untuk Quran ini. Kemudian yang berikutnya Mari sama-sama kita simak dari sahabat kita dan juga eh, beliau juga bagian dan juga saksi dari perjuangan Cinta Quran yang akan disampaikan oleh yang pertama adalah Mas Ari Untung. Kepada Mas Ari Untung kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ya rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rabbil anbi wa mursalin sayyidina Muhammadin wa alaihi wa sabi amma ba'ad. InsyaAllah ini ya Alhamdulillah kami bisa duduk bersama dengan guru-guru tercinta yang kami cintai Kiai Zubaidi, masya Allah, beliau bisa bersama kami ya. Ini pertama kali saya ketemu dengan Kiai dan juga guru kami juga yang kami cintai, Ustadz uh, Fatih Karim tentunya, masya Allah, beliau ini uh, mungkin kalau secara usia lebih muda dari saya ya. Tadi tadi Ustadz juga sudah bilang dengan adanya Quran tentunya juga apapun itu akan dimuliakan tentunya dia. Masya Allah beliau tentunya juga menurut saya lebih mulia nih para guru-guru saya di sini karena kaderal Al Quran yang berada dalam darah dan tubuh guru-guru kita ini Masya Allah luar biasa karena kita juga baru mungkin bisa dibilang telat telat belajar lagi Masya Allah juga, teteh Khadijah ini, masya Allah, luar biasa. Kisahnya menginspirasi sekali karena kita juga tahu, ya, dalam dunia entertainment, juga beliau senior dari kami. Juga, ini di masa itu, juga senior saya juga di dunia entertainment, ya, masya Allah. Ya, kami, kami ini adalah orang-orang yang bisa dibilang saya secara pribadi, ya, mungkin agak sedikit terlambat untuk kembali jalan Allah, tapi alhamdulillah masih diberikan kesempatan sama Allah ini luar biasa. Berbicara mengenai cinta Quran ini, masya Allah ya, karena um, kalau mungkin sekarang ini orang banyak yang mendapatkan manfaat dari gerakan cinta Quran. Kalau saya sendiri justru sebenarnya dulu adalah pengguna ya, karena dulu saya ikutan di kelas, uh, saya belajar Quran dari awal lagi gitu ya, belajar lagi Quran yang secara online secara apa one on one guru ngaji satu persatu gitu ya karena kalau ikut pengajian lagi dari awal ikut TPA malu akhirnya ikut kelas online di Cinta Quran ini masya Allah alhamdulillah ini jadi membuka aib kemudian alhamdulillah diberikan kesempatan sama Ustadz untuk kita ya menyebarkan Al-Quran ke pelosok Nusantara dan juga ke negara tetangga ini masya Allah luar biasa selain kita juga mengetahui bagaimana antusiasme dari masyarakat apalagi mungkin yang masih minoritas, muslim ya, untuk ke pelajaran Al-Qur'an, waktu itu ke Raja Ampat jadi saya ini Masya Allah ber pertama kali ke Raja Ampat dengan cinta Qur'an karena Raja 1 sampai 3 belum pernah jadi saya langsung ke Raja yang 4 Raja ke dan Alhamdulillah juga di apa namanya awal pandemi waktu itu saatnya kita bersama-sama ke lima kota di Australia, masya Allah di sini eh, luar biasanya adalah dengan bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, mereka membawa Quran yang sama. Ini masya Allah luar biasa. Belum lama ini saya beli printer nih teman-teman semua ya. Bagaimana cara menggunakan printer itu saya juga kelabakan ya karena ketika mau digunakan saya baca buku manual bukunya ini eh, bahasanya bahasa Latin gitu ya ada bahasa apa namanya bahasa Inggrisnya nggak terlalu detail mengenai penggunaannya akhirnya bisa kami gunakan setelah melihat di YouTube ya jadi ada sesuatu yang harus ditambahkan untuk menyempurnakan dari eh, manual tersebut jadi cara penggunaannya ini uniknya adalah banyak masalah dalam penggunaan printer tersebutnya jadi ngomongin printer ya. Banyak salah dalam menggunakan printer tersebut ya. Itu baru printer gimana kita hidup di dunia gitu ya. Bagaimana kita hidup di dunia yang masalahnya lebih complicated, yang lebih detail, yang lebih mungkin bisa dibilang unpredictable dan ternyata kita diturunkan dengan manual book yang juga detail mengenai masalah ini. Kita diturunkan bersama dengan Al-Qur'an dan hadis yang tidak ada satu masalah pun yang tidak terselesaikan, masya Allahnya setelah belajar mungkin secara ya, walaupun mungkin masih uh, merangkak belajarnya, saya merasa bahwa setelah dialog dengan beberapa mungkin orang yang berilmu, terutama mungkin ada se 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 seorang, apa namanya, ilmuwan asal Singapura, bernama Dr. Andrevo, yang di, menjadi uh, Google Solar, dalam penemuan cahaya peringkat pertama sekarang ini, justru mendapatkan inspirasi dari Al-Qur'an. Pas saya pandang ternyata bahwa Al-Quran ini bersifat holistik, bersifat uh, apa, menyeluruh. Jadi, dari sudut pandang kita memandang, tentunya juga kita akan menemukan kalau kita seorang pengusaha, maka kita akan melakukan angle uh, cara berbisnis dengan baik di Al-Quran. Kalau kita seorang uh, apa, ahli kamera, misalnya, atau matematis, misalnya, maka kita akan menemukan hikmah tersebut. Jadi, kalau menurut saya. Kalau kita uh, memenang al Quran ini secara uh, apa namanya yang saya bilang tadi holistik, bayangkan segala teknologi yang ada sekarang ini, apakah ada fungsi Quran di sana? Coba kita urut satu persatu. Mungkin teman-teman yang nonton di YouTube atau juga bawa kamera atau pakai kacamata, kita nggak sadar bahwa ditemukannya optik adalah seorang dari seorang ahli Quran juga yang bernama Ibn Haitam bagaimana kemudian kita bisa terbang itu ditemukan oleh ahli Quran yang bernama Ibnu Firnas hanya dengan satu ayat dari surah Al-Mulk ayat 19. Bagaimana juga sekarang ini ada mobil, robot segala macam. Bapak robotik dunia adalah manusia Quran juga yang bernama Ajazari. Dan bagaimana Facebook ditemukan? Bagaimana TikTok, Instagram segala macam, internet tidak akan ketemu kalau tidak ada wasilah dari seorang ilmuwan manusia Quran yang bernama Al-Hawarizmi yang menemukan algoritma dan menemukan angka nol. Masya Allah. Dari sisi mana ada Al-Quran yang enggak ada hubungannya dengan alam semesta ini? Semuanya tercakup. Bagi sampai lampu di sini, gelombang cahaya, elektromagnetik, sampai gelombang handphone, segala macam, ada di surat An-Nur. Ini detailnya menurut saya, aduh saya terlalu kecil kalau ngomongin Al-Quran. Jadi, apakah e, kita akan melepaskan begitu saja bagaimana mujizat Al-Quran turunkan pada manusia ya? sekarang ini kalau bisa dibilang bahwa kalau Ustadz bilang bahwa 53 persen masyarakat Indonesia buta aksara Quran Ustadz ya 53 persen buta aksara Quran sisanya bisa baca Al-Quran tapi menurut saya buta literasi Quran lebih banyak Dikarenakan apa? banyak diantara kita mungkin bisa baca Quran tapi mungkin belum memahami isinya. Termasuk saya secara pribadi, saya masih jauh banget gitu ya. Banyak yang merasa Al-Quran hanya diturunkan untuk satu ormas tertentu. Banyak merasa quran hanya diturunkan untuk satu golongan tertentu. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia. Tidak ada quran khusus ormas ini, khusus ormas ini. gitu. Andaikan semua orang memahami literasi quran maka nggak akan ada perpecahan. Jadi menurut saya jika Allah mungkin menjanjikan akan adanya kebangkitan peradaban dari timur, kata-kata timur sendiri ini dirujukan kepada satu negara tentunya juga. Negara manakah itu? Apakah negara tersebut memiliki umat muslim yang banyak? Tentunya juga satu-satunya negara yang umat muslim terbanyak hanya di Indonesia. 200, 160 ya sekarang? 260 juta yang 80 persennya adalah muslim. Tapi apakah kebangkitan itu akan muncul kalau kita sendiri sebagai umatnya nggak paham mengenai Quran ini? Jadi Masya Allah luar biasa. <tuh> jika Rasulullah SAW hanya dengan Al-Quran dan hadis mampu menaklukkan dunia. Jika Rasulullah SAW mampu dengan Al-Quran dan hadis menyatukan umat di seluruh dunia. Apakah kita yang diwariskan dengan Quran dan hadis yang sama justru mencerai beraikan umat. Ayo sama-sama kita yang belum bisa baca Quran kita sebarkan. langsung nah, saja dengan program Cinta Quran ini yang Masya Allah luar biasa. Yang sudah bisa baca, ayo kita perdalami dengan apa namanya keilmuan dari sudut kita masing-masing. Insya Allah kita akan tumbuh dengan umat-umat terbaik. Saya pasti kalau nggak salah itu di ayat kedua Al-Mulk. Ya, waktu, ayu asanu amala amal terbaik adalah amal-amal dengan kemampuan-kemampuan terbaik. Jadi kita jagonya di kamera, jadi kameramen terbaik. Jagonya di bidang matematika, jadi matematik. Apa? Matemat, ahli matematik terbaik. Jago di apa namanya? Obat-obatan, jadi ahli pengobatan terbaik. yaitu itu satu manusia Quran juga ahli pengobatan dunia. Dulu Ibnu Sina, kemudian namanya sekarang berubah jadi Medisina atau medisin. Karena Quran juga. Jadi mudah-mudahan dengan ahli-ahli terbaik ini kalau kita nggak mampu jadi ustadz, ya mungkin kita jadi orang-orang yang memberikan inspirasi dari Quran tersebut dengan manfaat dan solusi sampai akhir zaman. Insya Allah mudah-mudahan uh, apa yang dijalankan cinta Quran ini sebuah ikhtiar, Insya Allah luar biasa ya. Ikhtiar mungkin uh, belum bisa mengcover seluruhnya ustadz ya, tapi minimal sudah ada langkah kecil yang dijalankan dan mudah-mudahan juga menginspirasi banyak orangnya. Insya Allah apa Alhamdulillah telah menginspirasi kami juga eh, apa, terinspirasi dengan gerakan cinta Quran di Musyawarah. Banyak kali juga kita copy apa yang dilaksanakan sama cinta Quran nih. Menurut saya mudah-mudahan yang di rumah eh, atau juga mungkin menyaksikan acara ini, ayo kita support gerakan cinta Quran dan kita jadi eh, apa namanya bisa dibilang tuh router-router kebaikan terbaik bagi wilayah dan sekitar kita ya mudah-mudahan menginspirasi mohon maaf mungkin saya tidak bisa memberikan banyak uh, apa namanya uh, share ilmu karena kita juga masih fakir ilmu ya terima kasih untuk undangannya ustadz ini sebuah apa namanya uh, rezeki buat kami dan teman-teman kita doakan guru-guru kita kiai-kiai kita ini diberikan apa namanya kesehatan sama Allah diberikan keberkahan diberikan rahmat sama Allah mudah-mudahan uh, menjadi apa namanya tetap menjadi inspirasi-inspirasi bagi kami. Ya. Masya Allah banyak sekali artis yang berhijrah wasilah dari beliau dan ketika berhijrah terserah mau akhirnya mau ke NU, mau ke Muhammadiyah, mau ke Salafi, mau dibebaskan sama beliau. Yang penting udah hijrah aja udah udah senang ya saatnya. Ini masya Allah luar biasa. Ayo teman-teman semuanya kita jadi inspirasi kebaikan. Kita gunakan Quran juga sebagai pemersatu umat. Jadi janji Allah tentang kebangkitan atau tentang kebangkitan peradaban di segala sisi e, sudah disebutkan dan Allah ini mampu melakukan apa saja tapi ada satu hal yang tidak akan dilakukannya yaitu mengingkari janjinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari Untung kita doakan ya Bapak Ibu mudah-mudahan. Mas Ari, Allah berikan kemudahan untuk menggunakan printernya, Mas. Ya, analogi yang luar biasa dari Mas Ari. Ya, printer aja butuh manual book supaya bisa digunakan. Kalau nggak pakai manual book kebayang itu printer jadi apa gitu ya? Apalagi hidup kita, hidup manusia yang luar biasa, lebih dahsyat. Daripada printer, pasti akan butuh manual book dan manual book manusia. Itu adalah lengkap Allah, ciptakan manusia lengkap dengan manual booknya, yaitu Al-Quran. Baik, terima kasih Mas Ari. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah, dan juga Allah selalu lindungi beliau, dan juga berikan keberkahan yang luar biasa untuk beliau dan keluarganya. Yang berikutnya, kita sama-sama dengarkan dukungan gerakan Qur'anization, bergerak hapus buta aksara Al-Qur'an dari Mas Dimas Seto. Kepada Mas Dimas, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya al Wa ala alihi sabi asma'in Rabbis rahli sadri wa isir li amri wa lul'adata Misani afqaw qali Yang saya hormati Pak Kiai Ahmad Jubaidi Semoga Pak Kiai selalu diberikan kesehatan Dan selalu dalam lindungan Allah ini juga pertemuan pertama saya bersama Pak Kiai. Alhamdulillah menjadi suatu kehormatan bagi saya pribadi. Yang saya hormati juga Ustadz Fatih Kahrim, InsyaAllah guru kami bersama di Munisawarah dan Mas Ari juga. Kami cukup banyak mengikuti apa pergerakannya beliau, nasihat, jujur, banyak sekali menginspirasi saya secara pribadi Ustaz. Mungkin kalau sedikit bisa diralat, saya bukan pendiri rumah Quran Musawarah, tapi saya cuma yang diamanahi sama teman-teman Musawarah menjadi marbot Pak Kiai mungkin itu yang lebih tepatnya. Alhamdulillah mungkin sedikit bercerita rumah Quran Musawarah itu juga terinspirasi dari apa yang memang Ustaz Fatih Karim lakukan. Yang saya hormati juga Ustazah, Kakak, Teteh, bagaimana Melati Sukma, insyaallah ini suatu pertemuan yang sudah lama juga kami tidak bertemu. Salam dari istri teh. Iya. Terus sahabat saya juga yang sebelah ini, kakak saya. iya sa ya. Saking sahabatnya, kodurullah pulang safar sakit sama-sama. Meskipun beda penyakitnya. ya Ustadz mungkin saya bukan seperti Mas Ari yang pintar untuk melangkai kata-kata dengan penuh analogi yang selalu ditunggu-tunggu untuk teman-teman hijrah, pastinya. Tapi mungkin saya lebih di sini merasakan apa yang saya rasakan, ya, bersama cinta Quran. Jujur, saya sama Mas Ari benar, termasuk yang telat belajar, fakir ilmu, malu sebetulnya. Kenapa baru sekarang? Makanya, alhamdulillah wasilah Ustadz Fatih, kami juga mendirikan rumah Quran Musawarah, sebetulnya tempat ini sedikit bercerita Pak Kiai, bukan hanya kita pengen sekali ya mempunyai tempat yang untuk belajar teman-teman Musawarah, bukan hanya memfasilitasi generasi muda untuk belajar berQuran di sana, tapi Alhamdulillah berharap dengan kami memfasilitasi adik-adik kita belajar Quran, Minimal kami malu kalau kami tidak belajar Quran bersama-sama. Karena jujur kami merasa mungkin cepat puas, merasa sudah cukup bisa membaca Quran tapi setelah kami dites atau belajar dengan guru, ternyata banyak salahnya. Mungkin Al-Fatihahnya juga masih banyak salah, sedangkan itu selalu kita pakai untuk setiap waktu sholat. Nah, jadi itu juga yang Alhamdulillah mungkin doakan kami untuk selalu istiqomah untuk belajar sambil juga ingin bisa bermanfaat dengan ilmu yang sedikit ini untuk umat dan pengen sekali membantu Ustadz Pati Karim untuk sama-sama menyelesaikan buta aksara Quran ini ya kita menyelesaikan mungkin tidak mungkin tapi minimal kami ingin ikut andil kalau nanti di akhirat kami ditanya apa yang telah kami lakukan minimal ada sedikit amal soleh yang pernah kami lakukan dan mudah-mudahan itu menjadi mencatat dan menjadi penyelamat kami dengan segala macam dosa-dosa yang pernah kami lakukan di masa lalu eh, mungkin itu aja untuk satu lagi Ustadz, Alhamdulillah saya juga termasuk yang belum diajak Ustadz Safar, Ustadz Allah, belum kerajaan empat. Kalau kerajaan lima nggak ada Ustadz. Allah waktunya belum ketemu ya Ustadz ya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa membersamai Ustadz. Alhamdulillah kami juga terinspirasi dari Ustadz Fatih, Kita punya gerakan juga Ustadz ya wakaf Quran dan Insya Allah kami berharap juga dari adik-adik kami yang belajar sama-sama di rumah Quran Musyawarah ini bukan hanya bisa menyalurkan Qurannya Ustadz mungkin bisa membantu Ustadz juga untuk menyalurkan guru-gurunya ya Ustadz ya sambil mengajarkan kami juga di sana ya dengan niat mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membantu ya kami ingin sedikit punya kontribusi untuk bangsa negara kami yang kami cintai ini mudah-mudahan dengan Quran pastinya insya Allah akan menghasilkan generasi-generasi generasi muda yang berkualitas akhlak yang baik insya Allah ya ini menjadi tantangan karena kami di musyawarah fokusnya memang dakwah untuk generasi muda sama-sama belajar karena kalau di musyawarah sendiri sedikit cerita memang kami tidak sendiri tapi banyak mengkolaborasi dengan teman-teman komunitas hijrah komunitas hobi macam-macam alhamdulillah mereka dengan niat kebaikan jalan kegiatan sosial mereka ternyata haus juga atas ilmu Ustaz. pengen belajar Quran pengen ada guru yang mengajarkan. Ternyata memang mungkin mereka punya niat tergantung siapa lingkungannya. Ternyata di saat lingkungannya ternyata positif, keinginan mereka sama seperti kami, haus atas ilmu, kekosongan yang dirasakan, dan mudah-mudahan pastinya dengan Quran ini itu semua bisa terselesaikan. Insya Allah kami siap membantu Ustaz, senang ikut bersama di sini. Mungkin saya termasuk yang sebetulnya tidak pantas berada di sini. Saya masih banyak belajar dari Mas Ari, insya Allah, <tuh> dan guru-guru. <tuh> oh iya, ini sama banget ini. Ini sedikit cerita. Saya pertama kali belajar Quran lagi online itu sama cita Quran. Gurunya nggak pernah ketemu saya sampai sekarang. <tuh> cuma ngajarin online ya. Salam, masya Allah. Di situ, aduh, yang membuat kami juga tergerak aku untuk semakin belajar. Tapi jujur, semakin belajar, semakin belajar kok semakin kami ini semakin masih banyak kurang ilmunya gitu, Zat ya. Masih ngerasa kurang, kurang, kurang masih banyak yang harus diperbaiki. Sekali lagi Pak Kiai, Ustadz Fatih, Teteh, Masya Allah yang apa, panutan kami semua di Musawarah istri juga istri saya sendiri sangat mengidolakan Teh Peggy dengan proses hijrahnya. Mohon doakannya juga Teh supaya istiqomah istri. Sekarang beliau lagi cukup tekun untuk belajar, lagi mulai menghafal juga Teh. Alhamdulillah insya Allah. Justru saya juga jadi bikin malu nih Ustaz. Istri lebih semangat belajar kalau saya tidak malu Ustaz. <laughs> Mungkin itu aja dari saya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Dimas yang sudah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Quran dan juga gerakan Quran dan catatan penting Ustadz Fatih belum diajak safar Teteh udah gitu ya, Mas Ari udah gitu ya. <laughs> Masya Allah. Baik, Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, sesi berikutnya kita uh, sesi diskusi dan juga tanya jawab. Nah, jika ada hal yang ingin dikonfirmasi, yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ada silakan dari teman-teman sahabat media boleh. Boleh. Sebentar, Pak, sebentar ya. Dibantu mic-nya biar ini biar yang lain terdengar saya jadi wartawan lama saya dari Jawa Pos dulu dari saya saya baru tahu ada kurangnya saya itu karena mbak yang mau saya ini gimana urusannya? jadi kok ini program yang bagus tapi kok nggak diketahui orang banyak jadi saya selalu memantau gitu kegiatan-kegiatan justru saya malah tahu saudara saya punya program al albarki al itu malah berbayar dan ada yang nggak berbayar ini justru gratis gitu jadi <tuh> ini sesuatu yang ironi juga bahwa saya sebagai gitu. seorang wartawan yang lama gitu ya puluhan tahun saya uh, jadi uh, saya akan bantu gitu ya bisa saya dengan tulisan-tulisan saya tapi saya mau tanya uh, dari Ustadz Fatih Karim dan teman-teman ini eh uh, apa namanya ya timeline programnya satu bulan ke depan mau kira-kira apa gitu ya saya kira saya kira itu dulu karena saya uh, sangat peduli gitu ya saya juga baru belajar Quran <laughs> karena dulu dunia saya berbeda dengan sekarang gitu ya terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz. ya ya Bismillahirrahmanirrahim jadi gini memang eh, kamilah yang eh, keliru dan salah memang ekspos eh, eh, kegerakan ini memang <tuh> belum ya itu tadi Mas Ari Untung bilangan bayangin ada seperempat miliar penduduk Muslim Indonesia ini bagaimana bisa menjangkau semua ini kan memang butuh butuh banyak uh, leverator, ya, uh, pengungkit. Sebenarnya gerakan Quranization ini memang baru, baru tahun ini. Uh, nama Quranization itu memang baru. Secara bahasa artinya mengkuranisasi. Makanya kalau bapak ibu lihat gambar Indonesia, ini yang tadinya hitam pekat, kemudian mengelupak, dan kemudian ada cahaya emas uh, muncul dari Quran, surah-surah Quran pilihan. Jadi dari Sabang sampai Merauke yang tadinya hitam gelam kemudian bercahaya. Ini sebenarnya adalah sebuah komunikasi yang kami ingin sampaikan bahwa mudah-mudahan uh, Quran akan memberikan uh, cahaya terang ya, atau kebaikan untuk Indonesia. Nah gerakan kami sejak tahun 2011 sebenarnya diberi nama Indonesia Bisa Baca Quran. Itu nama programnya. Jadi nama programnya adalah Indonesia Bisa Baca Quran. Nah ini kami belajar banyak dari Teh Pegi. TVG ini bagi saya guru sekaligus karena beliau ini adalah e, pengalaman sekali di filantropi dunia, ya bukan hanya Indonesia, mainnya udah keliling dunia. Kalau kita mainnya masih bintaro sekitarnya, <laughs> paling ketemunya sama Ari Untung ya, sama, sama Mas Dimas. Kalau beliau itu udah lagi di mana? Di Rusia, di Cina, di Amerika keliling dunia dan itu event-event event besar. Jadi kami ingin pernah ingin belajar dan beliau langsung kemudian mengajarkan bagaimana membuat kampanye. Jadi kampanye sebuah program. Jadi kampanye besarnya itu bernama Quran Bergerak hapus buta aksara Quran. Nah, programnya itu adalah Indonesia bisa baca Quran. Nah, bagaimana program ini melangsungkan kegiatannya? Nah, ini yang ingin tadi belum tersampaikan. Yang pertama, kami menggalang dana dari umat dari bentuk donasi, Ustaz. Jadi satu orang itu boleh membantu uh, one save one, 100 ribu dia sudah membantu satu orang. Maka nanti terkumpul dana kemudian kami pergi ke Aceh kami buat kelas di sana dikumpulkan yang tidak bisa baca Quran dana tadi itu dihabiskan di kelas-kelas itu dari Sabang sampai Maroke. Kemudian dilaporkan Alhamdulillah dana masuk sekian keluarnya sekian saldo nol. Jadi semua dihabiskan untuk program. Nah kenapa uh, banyak wartawan yang belum tahu, ya kami yang salah, keliru memang media belum terlalu tereksposur. Terus terang kami memang banyak mainnya di sosial media, belum ke media-media yang sifatnya mainstream karena memang kita tahu media tentu ada ada berita yang menurut mereka kira-kira bagus untuk diangkat atau tidak. Makanya kami pikir ya sudahlah, kita tayang di media kita saja, mudah-mudahan nanti teman-teman media juga ikut menggulirkan ini. Dan Alhamdulillah kami sudah membebaskan lebih dari 100 ribu orang ke Buta Aksara Quran sejak tahun 2011. Data-datanya ada, nanti juga akan kita nonton videonya bagaimana kelas itu berlangsung. Dan baru saja kami baru pulang dari Kapuas, mana? Kapuas Hulu. Kapuas Kalimantan Pontianak ya, Kalimantan Timur, eh bukan Kalimantan Timur itu, Kalimantan Barat Pontianak. Sekitar 15 jam Kiai dari bandara, tim kami baru pulang dan air matanya sampai kering karena menelusuri sungai-sungai, naik gunung turun bukit untuk membebaskan Buta Aksara Quran. Saya bersama Mas Ari Untung dan ini kenangan yang gak terlupakan sama beliau, ombaknya keras banget, saya, Mbak Venita Ari sama beliau, tapi hebatnya beliau tidur di ombak yang keras itu ya. Saya memang jadi tahu ya, ternyata bukan mabuk laut ya ternyata tukang tidur gitu. Pesawatnya juga dihantam-hantam di atas juga luar biasa. Dan ternyata satu pulau teh, Kang, itu satu pulau ke pulau lain itu kita hampir enam jam naik kapal sama Mas Ari Untung. Begitu kami sampai di sana ternyata Masya Allah ada nenek-nenek yang usianya sudah hampir 70 tahun tertatih-tatih dan datang kita tanya, nenek ngapain ke sini? Dia bilang, saya dari pulau seberang, empat jam naik perahu, saya ingin kenal huruf ijaiyah itu kita langsung nggak bisa ngobrol dan Mas Ari langsung sama Venita melihat kelas itu betul-betul memang yang hadir itu nggak bisa baca dan setelah selesai mereka bisa baca dan masya Allah oke okay, itu kelas gratis pertanyaannya dana dari mana Ustaz? ini soal dana soalnya agak sensitif <laughs> dana dari umat dana dari sahabat semuanya jadi sahabat semuanya menitipkan dana melalui fundraising kami ada yang corporate CSR ada yang dari retail uh, fundraising Terkumpul dana dihabiskan semua untuk kelas, jadi itu yang ingin disampaikan juga. Tapi memang dari sisi media, memang ini PR kami. Mudah-mudahan setelah ini bisa dibantu oleh teman-teman media untuk lebih dibesarkan. Itu mungkin dari kami. Terima kasih, masya Allah. Ya. Jadi, one safe one ya, kita ada program one safe one. Mungkin kita tonton dulu, kan? Ada tayangan video IBBQ di sini bisa disiapkan dulu ya. Oke, kita tanya jawab dulu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny dari Radio Republik Indonesia, RRI, Pak Ustadz, Pak Kyai dan teman-teman artis. <coughs> ada tiga pertanyaan dari saya. Yang pertama, dari 100 ribu orang yang sudah terbantu untuk bebas dari atau bisa membaca Al-Qur'an itu apakah dilepas begitu saja ataukah ada masih pembimbingan dari pihak uh, Quranization atau Cinta Quran ini. Yang kedua untuk Pak Kiai dari MUI, Pak Kiai uh, apa sebenarnya sih yang terjadi atau kendala apa nih yang sebenarnya yang terjadi di Indonesia? Mengingatkan di negara kita ini kan TPA itu tersebar di mana-mana gitu Pak Kiai. Majelis ilmu tuh bisa diakses di segala bidang lah bagi kita untuk bisa mengakses gitu kan. Tapi kenapa masih ada sekitar 50% lebih eh uh, orang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an? Apa permasalahannya itu? Sedangkan dai-dai itu banyak juga yang uh, terjun ke lapangan gitu ya. Uh, saya juga pernah mengalami ketika saya eh uh, Sholat berjamaah di kantor untuk mencoba membangun uh, kita uh, buka majelis yuk uh, untuk membaca Al-Qur'an kita baca bareng-bareng. Nah, sama halnya dengan yang diceritakan dengan Ustadz Fatih Karim tadi. Uh, setelah acara selesai, ada yang mendekati saya gitu kan. Dia, dia bilang saya belum bisa sama sekali membaca Al-Qur'an. Ya akhirnya kita melakukan pendekatan secara berbeda gitu. Nah, itu dua pertanyaan dari saya. Yang ketiga hanya sebasikan dukungan kepada teman-teman artis untuk terus tak berkarya dan membuat kebaikan terutama mengajarkan atau membuktikan mencontohkan kebaikan di kalangan anak muda karena anak muda itu jiwanya masih labil gitu. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustaz uh, Fatih dulu ya, Ustaz dia. Ya? terkait dengan after class Zad. setelah yeah. mereka belajar itu di apa internet. Jadi uh, sahabat semuanya yang ada di YouTube, alhamdulillah hari ini juga ditayang di Cinta Quran TV, Hijrah Fest, Muslim United, saling sapa dan banyak media lain juga yang akan tayang di uh, live YouTube-nya, alhamdulillah. Uh, yang pertama dana uh, dari donasi sahabat semuanya itu masuknya untuk dua. Yang pertama adalah kelas. Jadi kemarin juga sama TVG itu yang 10.000 orang itu kerja sama Cinta Quran dengan Dompet Duafa Nama programnya Amazing Muslimah. Jadi Teteh sama saya itu e, semenjak kenal semuanya serba amazing gitu ya, Teh. <laughs> amazing Muharram beliau juga ikut nemenin Amazing Muslimah, pokoknya amazing-amazing lah ya. Dan dana itu masuknya pertama untuk menyelesaikan operasional kelas. Jadi operasional kelas itu termasuk tiket, operasional semuanya itu dimasukkan dalam biaya itu. Yang kedua adalah pembinaan. Jadi Alhamdulillah Mas, um, kami punya mitra lapang namanya. Jadi mitra lapang itu Ustadz lokal, Ustadz, yang kami berikan ujroh bulanan. Jadi kami ujroh, kami berikan biaya bulanan, biaya hidup mereka di pedalaman dari dana itu. Untuk apa? Untuk beliau after class. Untuk membina, tadi yang Kiai sampaikan, sudah bisa baca tapi nggak paham, nggak bisa tadabur, bagaimana? Karena kalau sekedar bisa baca saja, Uh, uh, kalau anak-anak sekarang bilang "so what" gitu loh, terus uh, "what next" apa nih? Setelah itu, nah, ternyata kami punya mitra lapang dan mereka membina sampai hari ini kelasnya masih ada. Jadi, nanti insya Allah, kapan-kapan uh, kita akan uh, putarkan data guru-guru di sana, di pedalaman itu mengajarkan. Kami sedih sekali ketika kemarin datang ke Dewan Dakwah, ternyata uh, biaya bulanan para dai yang dikirimkan itu sekitar sejuta lima ratus kalau belum menikah dan 2 juta rupiah kalau sudah menikah. Dan mereka curhat sampai menitiskan air mata dan saya nggak kuat nahan tangis waktu itu dengan ketua Dewan dakwah Islamnya Ustadz Adian Husaini. Ternyata dari dana 2 juta itu mereka ngambil ngambil uang itu harus ke ATM, itu naik ojek, ojeknya bisa 300-500 ribu PP. Jadi uangnya habis, belum lagi dana yang ada itu dihabiskan untuk mengentertain warga. Karena anak-anak nggak -anak mau baca Quran, nggak mau ngaji, kadang-kadang harus beli permen jadi sebenarnya yang tersisa di koncong mereka hanya sekitar 500 sampai 700 ribu rupiah per bulan. Itulah untuk biaya hidup mereka di pedalaman. Maka eh, tahun ini kami akan bersinergi dengan Dewan Dakwah untuk kemudian mensupport teman-teman di pedalaman untuk kemudian membantu biaya para dai dai di pedalaman. Saya sedih, eh, Teteh mungkin merasa ya Teh eh, Pak Kiai apalagi sudah sangat merasa kalau Ustadz itu kalau di Jakarta, Kang Ari eh, Untung juga tahu, Mas. Antum bagaimana kita kalau udah di Jakarta itu ya turun, dijemput dengan mobil bagus, kemudian di hotel-hotel terbaik, bahkan tempat makan-tempat makan terbaik. Saya jadi malu ketika kemudian melihat teman-teman di pedalaman uh, sebulan hanya tinggal ngantongin 500 ribu rupiah untuk biaya hidup bersama anak istrinya. Makanya uh, ini menjadi pelajaran bagi kita betapa Indonesia ini sangat luas sekali, pulau terbanyak di dunia, garis panjang pantai terpanjang di dunia, jadi PR kita memang besar sekali dan terus terang ini tidak bisa sendiri. Itu terkait dengan after class dari pembinaan. Untuk selanjutnya nanti insya Allah Kiai uh, akan menjawab tentang bagaimana uh, bisa seperti ini. Ya berikutnya uh, Pak Kiai Ahmad Subaidi. Ini apa kendalanya Kiai? Bahkan tim kita Pak Kiai ketika masuk ke Aceh yang serambi Mekah tapi pelosok gitu ya. Itu ada sebuah tempat yang bisa baca Quran itu cuma imam sholatnya aja. Yaitu, jadi, bukan cuma ngajarin Quran, kadang kita ngajarin sholat juga, gitu ya. Nah, ini nanti, kenapa kendalanya apa yang terjadi? Bisa dijawab oleh Pak Kiai Ahmad Zubedi. Apa Oke, okay. baik. Terima kasih, mohon izin ya. Uh, kendala, kenapa masih banyak umat Muslim Indonesia ini masih buta aksara? Itu banyak sekali, banyak sekali di antara yang paling pokok menurut saya karena... Indonesia ini ada pembedaan pendidikan, pendidikan agama dan pendidikan umum. Ini yang dari awal kemudian banyak eh, siswa yang di pendidikan umum, ya terutama zaman-zaman kita dulu nih, waktu zaman nggak ada TPA, maka akan terasa banget orang-orang yang seusia saya ini barangkali nggak bisa baca Quran banyak. Karena waktu itu yang di pendidikan umum itu ya sampai selesai pun tidak dituntut untuk bisa baca Quran. Yang di madrasah lumayan, tapi itu pun enggak semua. Ya karena memang kalau saya perhatikan pendidikan masa dulu itu tidak begitu apa ya, focusing terhadap baca Qurannya kurang. Mereka yang bisa baca Quran banget ketika yang dari madrasah ini sebagian sebagian kecil malah ya melanjutkan ke pesantren. Nah ini yang tertolong ini, yang enggak melanjutkan, yang mereka paling-paling ngaji ke Quran ke ustad-ustad di, di kampungnya, ya mungkin sebagian bisa baca, tapi ya, ya membacanya ala kadarnya ya. Bahkan sebagian eh, apa namanya kalau saya perhatikan dulu itu ya banyak yang yang belum pinter banget dan dan mereka enggak ada dorongan ya, enggak ada yang memaksa bahwa mereka harus belajar gitu. Ini. Islam memang sangat demokratis ini. Ini yang yang dalam arti gini, apa orang tua orang tua kita dulu itu kurang memberikan dorongan yang kuat supaya anaknya ngaji. Ya di samping memang tadi ketersediaan ustadz juga sangat terbatas, tempat pendidikan Quran juga terbatas. Tapi di sisi lain juga kita sepertinya ngaji itu suatu yang yang apa ya sifatnya voluntary ya terserah ya sukarela lah Ya itu juga sama volunteer mau mau ngajar monggo nggak juga nggak ada yang maksa gitu kan. Situasi ini memang kurang tercipta dari dari dulu ya. Kalau sekarang saya lihat pasca 90-an lah, 1990 itu cukup bagus. Ya setelah ada Ijmi, setelah ada berbagai apa namanya ditemukan Iqra dan lain sebagainya Al-Barqi dan lain sebagainya itu mulai mulai bagus. Ada TPA TPA Taman Pendidikan Al Quran. Ya sejak ada Taman Pendidikan ini agak lumayan banyak siswa-siswa yang yang dari Madrasah juga mereka ke TPA, yang dari SD juga ke TPA. Bahkan ada uh, fenomena mereka-mereka yang TK pun sudah belajar uh, apa namanya Quran ke TPA. Jadi kemudian banyak anak-anak usia muda. Taruhlah baru masuk SD sudah bisa baca Quran itu lumayan setelah tahun 90-an ke atas ya kalau saya perhatikan. Tapi lagi-lagi nah baca Quran ini kan ternyata tidak sekedar bisa membaca, Orang kan harus talaki ya harus ketemu guru ya rata-rata kalau eh, hanya mereka belajar formal saja kemudian tidak meneruskan secara talaki dengan guru tertentu ya pandai membacanya hanya bisa bisa membaca ya artinya belum sampai kategori misalnya ini ketika darurat dibutuhkan untuk imam sholat misalnya itu masih jauh-jauh dari itu ya kan mereka bisa baca ya tapi panjang pendeknya masih apalagi tajwid yang lain bahkan jil hurufnya gitu kan ini kenapa karena ya tadi itu e, dari pendidikan formal itu atau yang non kalau TPA kita kategorikan non formal maka itu pun apa e, karena waktu durasi waktunya ya hanya mereka satu jam satu satu kali ngaji per hari untuk sekian murid ya, jadi nggak maksimal. Itu sudah lumayan, sudah mengenalkan mereka terhadap uh, huruf uh, Al-Quran dan bisa baca Quran. Nah, cuma memang untuk sampai pada keahlian yang bagus itu mesti uh, bersama guru yang memang sudah bagus dan mereka stalaki ngaji langsung berhadapan-hadapan, sehingga ketika mengucapkan huruf hijaiyah kalau salah tuh langsung dikoreksi sama gurunya gitu. Nah ini nah belakangan juga ada fenomena belajar sama YouTube ya, ya itu sih bagus-bagus juga artinya eh, mereka sudah bisa dan yang memperdalam ya ada yang dengan YouTube ada yang dengan online tadi eh, yang online dan masih dalam bimbingan masih lumayan tapi yang eh, apa namanya yang mungkin perlu perlu bimbingan lagi adalah mereka mereka yang hanya YouTube yang nggak bisa interaksi ya yang hanya meniru nah ini ini kadang-kala -kadang ada kesalahan yang yang, yang yang tidak bisa dikoreksi ya, karena nggak ada yang mendengarkan. Gitu. Nah, saya kira itu. Jadi pendidikan kita yang dari awal dipisahkan antara agama dan umum ini menjadi problem. Ya padahal sejatinya atau seharusnya uh, sebagai negara dengan umat Islam terbesar, maka pendidikan mana unsur pendidikan agama ini harus yang terpenting. Dan dan seharusnya kompetensi utama yang didorong sejak SD adalah kemampuan Quran gitu. Nah kalau kita kan pendidikan agama di SDSD misalnya ya kalau dari zaman dulu saya nggak tahu sekarang ya kalau dulu kan hanya pada pengetahuan pengetahuan kognisi terkait dengan dengan ya dengan pengetahuan agama tapi kemampuan membacanya tidak ditekankan gitu. Nah ini makanya saya kira munculnya berbagai gerakan yang bebas buta aksara Quran ini sangat luar biasa ya akan sangat membantu pendidikan-pendidikan uh, formal yang tidak bisa secara uh, fokusing terhadap mereka dalam rangka uh, bisa membaca Quran gitu. Kalau yang di sekarang ada misalnya madrasah atau SD Islam dan yang terpadu dan lain-lain itu lumayan udah bagus ya, sangat membantu dalam rangka anak-anak kita itu bisa baca Quran. Dan maka saya katakan tadi bahwa. Insya Allah kalau generasi milenial kita, insya Allah itu udah lumayan. Anak-anak yang lahir 90-an ke atas itu lumayan lah baca Qur'annya. Yang masih problem ini kan generasi kolonial. ya Generasi kolonial yang dulu, ya saya katakan tadi, eh, pendidikan Qur'an tidak semarak sekarang gitu. Saya waktu masih kuliah juga saya menjadi guru ngaji di berbagai tempat. Ya, banyak pejabat yang juga ngaji sama saya, ya, dirijennya apa ya, dari dari asa, gitu, baru bisa, baru belajar, belajar baca Quran gitu. Nah, ini, ini fenomenanya. Nah, maka, saya, saya yakin, seyakin-yakin, insya Allah, dengan gerakan bersama ini ke depan, uh, buta aksara di Indonesia akan aksara Al-Qurannya akan bisa kita kurangi, dan insya Allah, masyarakat Muslim Indonesia pada akhirnya akan semua bisa baca Quran dan bisa memahami Al-Qur'an. Maka Quran Zizan itu saya kira luar biasa ya dan tentu memang berangkatnya dari Quran tapi tidak berhenti dengan Al-Qur'an itu sendiri. Ya pada akhirnya kan karena umat Islam kan tidak mungkin hanya eh, apa namanya eh, berpedoman pada Al-Qur'an saja karena nanti rincian-rinciannya ada di As-Sunnah, ya di di hadis Nabi dan juga nanti eh uh, istihad, istihad ulama juga perlu dikenalkan kepada uh, putra-putri kita agar supaya pemahamannya terhadap agama itu komprehensif. Saya kira itu. Terima kasih. Insya Allah ya. Jadi memang kompleks ya kendalanya dan juga kewajiban ngajarin Quran ini bukan cuma tugas MUI itu ya. Bukan juga tugas pendakwah ya, tapi tugas kita bersama itu ya. Makanya dengan adanya gerakan Quran ini mudah-mudahan bisa menjadi pelopor gerakan hapus buta aksara Quran di Indonesia karena dari awal insya Allah cinta Quran yang paling pertama dan juga yang paling serius gitu ya untuk menghapus buta aksara Quran dan tentu ini juga tidak akan pernah berjalan tanpa adanya dukungan dari setiap uh, masyarakat yang peduli terhadap uh, buta aksara Quran di Indonesia sudah siap ya videonya ini uh, Pak Kiai dan juga sahabat di media nanti bisa diklik di YouTube tentang IBBQ kita punya program Indonesia bisa baca Quran nah silahkan kita sama-sama simak kiri, dorang, kiri. sebelah kiri ya Bapak Sabura ya Kampung atau Lamba Kecamatan Lembang di Kabupaten Bitrang, Sulawesi Selatan. Insya Allah hari ini kita akan melakukan kegiatan Indonesia bisa baca Quran. Doanya dua hari ke depan kita bisa membantu saudara kita di Puncak Karobar. selamat, mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan lancar acara kita. Di... Ini program Indonesia bisa baca Quran. Jadi Cinta Quran punya modul khusus, modul pembelajaran khusus. Tadi dilihatin ya bukunya. Kita bu punya buku khusus, punya modul khusus dan juga metode pembelajaran yang berbeda. <tuh> ya. ya, mohon maaf bocor ya. <tuh> Ya, kita punya metode pembelajaran khusus dan juga e, pelaksanaannya metodenya adalah training, training kemudian e, lama belajarnya itu adalah 6 jam. Jadi dari tidak bisa sama sekali sampai dengan bisa baca Quran, nah itu 6 jam dan sudah dibuktikan oleh 100.000 orang yang kita bantu dalam pelaksanaan kelas pembelajaran ini. Jadi pembelajarannya intensif satu hari itu bisa baca Quran kurang dari enam jam, gitu ya. Dan modulnya khusus juga. Dan uh, ini adalah hasil dari uh, tim dan juga asatis cinta Quran. Dan yang barusan itu adalah guru ngajinya Mas Dimas ya, Mas. Ustaz Asep Setiaji ya dan sampai sekarang belum pernah ketemu ya Masya Allah luar biasa ya dan Bapak Ibu banyak yang nggak tahu kan Ustadz Ramli yang jadi host ini juga pernah ke daerah kemana aja Ustadz Terakhir ke Kepulauan Meranti. Kepulauan Meranti itu di mana? Itu uh, Riau, kita turunnya di Pekanbaru, dari situ masih 12 jam perjalanan darat. Dan juga naik kapal lagi, Sat. Allah. Di sana saya masuk ke Pulau Mu'alaf. Jadi listrik itu baru masuk satu tahun. Ke sana kendaraan cuma naik motor, dan motornya juga motor jelek-jelek. Ya, itu juga sama, Sat. Jadi di sana itu mayoritas uh, Hindu. Hindu dan juga Nasrani gitu ya dan di sana muslimnya sampai uh, kepala desanya juga uh, mengatakan ini memang mualaf dan pas saya kelas itu saat ada dua orang satu keluarga itu saat baru seminggu masuk Islam <tik> luar biasa dan tantangannya saat berat banget itu ngajarin Quran orang yang nggak pernah kenal Islam sama sekali itu ya dan saya merasakan itu saat masya Allah luar biasa ya ini uh, tayangannya bapak dan ibu ada yang mau dikonfirmasi kembali? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Alhamdulillah. Kalau sudah cukup, uh, Ustadz Fatih sebagai penutup, ucapan terima kasih pada narasumber dan juga para media yang hadir masih ada. Masya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya saya sebutkan ya nama media saya. Nama saya Aferosa Ajalil, Abdul Jalil itu nama bapak saya. Saya punya media namanya afesiar.com. Jadi itu nanti bisa digunakan silahkan, saya mau nanya sekarang ke Ustadz Fatih, ini 100 ribu mau baca Qurannya bareng-bareng kapan? Itu tadi saya terlambat, sorry. terima kasih. Baik Ustadz boleh dijawab dulu Ustadz. Iya ini pertanyaan yang belum ditanya juga ya, 100 ribu orang satu orang satu juz berarti ada 100 ribu juz itu kapan tanggal 17 Ramadan? dan secara tanggal menurut tanggal Ramadan yang ditetapkan insyaallah 17 Ramadan itu kalau saya tidak salah jatuh di tanggal 20 21 April kalau saya nggak salah ya coba nanti dicek lagi ya. Nah, jadi dari pagi sampai malam itu nanti ada yang pesantren-pesantren seluruh Indonesia itu offline, mereka baca satu satu pesantren satu juz. Kalau santri satu juz satu kali duduk ya gampang. Nah, bagi kita yang online sahabat semua yang ada di YouTube ya dimanapun berada nanti bisa download aplikasinya namanya Quran Best. Nah Quran Best itu nanti di download. Nah kita baca di rumah saja. Jadi kita kayak nyetorin bacaan kita. Nanti itu direkap di situ. Jadi nanti total yang dibacakan itu totalnya 100.000 ribu juz Al Quran yang dibacakan. Jadi puncaknya di 17 Ramadan bertepatan dengan uh, Nuzulul Quran. Jadi Nuzulul Quran Quran diturunkan dalam tanda kutip ini, kayak hadiah kita untuk Quran. Jadi karena selama ini negeri kita nampaknya kurang, eh, apa namanya, greget perhatiannya kepada Quran, jadi kayak ngasih hadiah di hari ulang tahunnya Quran di 17 Ramadan. Makanya, insya Allah nanti teknisnya satu orang, satu jus, 100 ribu orang, dan eh, one save one, satu orang selamatkan satu orang. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini, bismillah tidak ada lagi yang eh, terkendala dengan Al-Quran. Mudah-mudahan, amin. Ya, jadi bapak ibu yang belum bergabung klik join dulu gabungnya itu dari sekarang gitu ya. Nah, karena dari sekarang ini kita ada grup WhatsApp pembinaan uh, yang sudah masuk pembinaan yang berkaitan dengan perbaikan bacaan Qurannya secara online gitu ya. Ada yang live zoom. Nah, kemudian ada yang nanti di grup WhatsApp ada beberapa video seperti video-video uh, cara mengu mengucapkan huruf wau, cara mengucapkan huruf ro gitu ya. Nah, kita bina dari sekarang sehingga tanggal 17 Ramadan itu bukan asal baca. Nah, jadi sampai dengan tanggal 17 Ramadan ini benar-benar bisa mempersembahkan bacaan Quran terbaik. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang di YouTube juga yang belum join silahkan join bergabung, gabung sekarang karena ada pembelajaran Quran untuk Bapak dan Ibu semuanya. Gratis di situ semua. Nah, Uh, yang terakhir, Ustadz, sebagai ucapan terima kasih kesimpulan uh, pembahasan kita pada hari ini. Uh, Tafadul, Ustaz Baik, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah, hari ini sudah berlangsung uh, press conference disaksikan uh, oleh media, baik sosial media maupun media uh, lokal dan ada beberapa media yang uh, konvensional. Dan Alhamdulillah, uh, hari ini sudah berlangsung uh, press conference gerakan Quranization gerakan bergerak hapus buta aksara Quran yang nanti acara puncaknya bersama-sama kita akan ikuti lagi secara serentak di tanggal 17 Ramadan. Mudah-mudahan teman-teman ikut semua ya. Kanal YouTube-nya ada di Hijrah Fest juga ada, Muslim United juga ada, di Cinta Quran TV juga ada, di Saling Sapa juga ada. Banyak lagi ya. Akal Ustadz Bahtiar Nasir juga insya Allah ikut bersama keluarga besar AKL dan juga Khadijah Khadijati Foundation yang didirikan oleh Teh Melati Sukma juga ikut. Banyak sekali media-media yang juga nanti akan melivekan tayangan ini di tanggal 17 Ramadan. 100 ribu jus dibacakan dalam satu hari insya Allah. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih terutama kepada Kiai uh, kita. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Kiai uh, Ahmad uh, Zubaidi MA insya Allah dan Teh Melati Sukma. Mas Ari Untung, Mas Dimas Eto, Jazakumullah Khairan, teman-teman semuanya, uh, para awak media. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan setiap tulisan yang teman-teman tulis itu menginspirasi lagi buat yang membaca dan semua yang membaca ikut nanti di acara puncak 17 Ramadan. Dan sekali lagi kami mohon doanya karena kita semua belum tahu apakah Ramadan tahun ini kita masih ada. Ya, banyak yang begitu ya. Kita pingin Ramadan ternyata tidak semua orang diizinkan ketemu dengan bulan Ramadan yang hanya sisa tinggal 23 hari lagi insya Allah. Sekali lagi terima kasih eee, kami tidak bisa membalas apa-apa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang sebaik-baik membalas. Jazakumullah khairan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sebagai terakhir eee, dan juga penutup, nah sayang banget kalau kita Uh, dihadiri oleh orang yang berilmu yang insyaallah doanya langsung menembus langit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang banget kalau kita tidak meminta doa dukungan dari Pak Kiai uh, Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Zubair MA. Mohon berkenan Pak Kiai untuk mendoakan kami dari panitia di Quran dan juga para media dan juga uh, para artis Hijrah tokoh-tokoh yang jadi influencer kebaikan. بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> اللهم صل على سيدنا وشفعينا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى ساداتنا الصاغر رسول الله اجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفان وتقضي بها, بها من جميع الحاجان وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجان وتبلغنا بها أقصى الغايات من جامع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وَارْزُقْنَا علما ينفعنا آمين يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, jazakumullah khairan pada para narasumber, Kiai uh, Ahmad Zubaidi, uh, MA, ia Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat. Masya Allah, terima kasih. Kemudian Teteh Khadijah, Peggy Melati Sukma, Mas Ari Unto, Mas Dimas yang telah berkenan hadir. Juga para media yang mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan untuk seluruh umat manusia. Kita sempurnakan pertemuan kita pada uh, siang hari ini dengan sama-sama membaca doa penutup majelis, doa keperutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika, syadallah ilaha anta, wa atubu ilaik. Saya Abdullah Ramli, mewakili seluruh panitia apabila ada kekurangan dan juga kesalahan mohon dimaafkan bila itu wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum bersama saling